Nation. Alhamdulillah, mak Liman nampak semua semangat ni nak belajar. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan seperti biasa, kita mulakan kelas dengan doa sebelum belajar. Mak Liman ambil semua. Baik. Okey, siapa yang rasa saya bising ataupun sekitaran itu bising, tolong telefon. Okey, tolong mutekan mikrofon ya bagi sesiapa yang rasa Mak Liman rumah saya bising, ada adik bising, ada bunyi ayam berkokok lah, kucing mengiau lah. Boleh mute dulu mikrofon, tak payah buka eh. Nanti kalau Mak Liman tanya soalan ke baru boleh buka mikrofon. Kalau tak nanti mengganggulah kawan-kawan lain nak dengar suara Mak Liman tiba-tiba dengar suara ayam. Okey. Jadi untuk malam ini, semalam kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang colors. Ada beberapa orang yang sudah pun hantar kerja sekolah dekat Mak Liman. Very good. Sangat cantik. Semua lukis. Semua pandai lukis. Pandai warna cantik-cantik. Very good. Jadi yang belum hantar kerja sekolah, lepas kelas hari ni, esok ke, hari Sabtu ke, boleh hantar kerja sekolah kat Mak Liman ya. Untuk Mak Liman semak, boleh ya anak-anak. Okay. Jadi untuk malam ni, very good. Okay, very good. Alicia, Zainia, Zahra. Okay. Jadi untuk malam ni, kita akan habiskan pelajaran untuk modul yang pertama ni. Kita masih lagi berada dalam tajuk friends yang kita belajarkan. Friends maksudnya apa? Kawan? Kawan-kawan. Jadi, okay. Semua pelajar dalam kelas satu talahah ni semua adalah kawan. Jadi kena kenallah nama kawan-kawan. Ada Akif, ada Hadi Muslim, Nusaibah, Izzah Rabia, Ariana Safia, Azhar, Rukoya, Aida Daniel, Umar Ayash, Ayuna. Siapa lagi? Keisha Amanda, Uwais Al-Qarni, Fawaz Hadi, Ainul Mardiyah, Kaisara, Ariana Safiyah. Ramai kawan kan dalam kelas ni. Jadi, jadi kita kena kenallah kawan-kawan kita. Siapa nama kawan-kawan kita yang selalu join kelas sama-sama ni? Okey. Jadi, untuk malam ini, kita akan habiskan tajuk kita. Okey. Jadi sekarang Mak Liman akan share screen. Kita tengok malam ni kita nak buat aktiviti apa bersama-sama. Okey. Baik, nampak kan di depan ni? Okey, ni Mak Liman ambil daripada your textbook. Saya dah solat Maghrib. Very good. Bagus. Okey, alhamdulillah siapa yang solat dah tu bagus. Sekarang pun sekarang dah pukul 8 lebih kan. Jadi ingat sebelum masuk kelas kena solat dulu. Saya solat. Saya solat. Okey, okey bagus. Okey. Saya yang solat. Semua anak-anak yang bagus. Okey, tak apa. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ni? Kita nak belajar ataupun buat aktiviti
membaca, read, listen and read. Mendengar dan membaca. Dengar tak suara Mak Limah? Dengar. Okay, terima kasih. Mak Limah rasa tiba-tiba sunyi je macam cakap sorang-sorang ke Mak Limah ni? Okey. Jadi untuk hari ni kita akan membaca. Okey, sekarang ni ada textbook boleh buka textbook. Kalau tak ada tak apa, boleh tengok depan je. Tak payah buka pun tak apa. Sebab sama sahaja isi kandungan yang Mak Limah tunjuk ni dengan textbook awak sama sahaja. Okey, jadi untuk hari ni kita akan baca cerita. Cerita tentang apa ni? Tentang siapa ni? Siapa empat orang kawan kita ni? Ingat lagi tak waktu awal-awal kelas? Ingat. Mak Limah ada memperkenalkan empat orang kawan dalam buku teks tu. Ingat tak nama siapa? Ingat tak yang baju? Ingat. Okey. Semangat. Okey, diam dulu. Okey. Tengok ada empat orang kawan yang memakai pakaian yang berwarna yang berbeza kan? Semalam kita belajar tentang color. So Mak Limah nak tanya. What is his name? Siapa nama kawan kita with the blue shirt? Yang pakai baju warna biru ni, blue shirt. Siapa nama dia? What is his name? Thunder. Yeah, very good. Thunder. Okay, so his name is Thunder. Okay. Another one. What is her name? Siapa nama budak perempuan with the purple shirt yang pakai baju warna purple ni? Siapa nama dia? What is her name? Misty. Ni siapa boleh? Whisper. Okay, last but not least, yang terakhir budak perempuan yang baju hijau ni, the girl with the green shirt. Siapa nama dia? What is her name? Blaise. Okay, ingat ya, nama dia bukan Flash tau. Hari tu Mak Limah tanya ada yang sebut Flash. Flash is yang dalam toilet tu kita panggil Flash, okay? Ini ejaan nama dia F-L-A-S-H. Flash. Not Flash, okay? Flash dalam toilet sahaja. Jangan tersalah eh. Okay, jadi kita akan baca cerita tentang empat orang kawan kita. Tanda, Misty, Flash dan juga seorang lagi. Siapa nama dia tadi? This one? Whisper. Okay. Jadi semua pandang depan. Jangan ada yang bercakap. Dengar dulu Mak Limah baca. Kemudian baru kita akan baca sama-sama sambil kenal pasti apa maksud cerita ni. Apa maksud dalam setiap dialog ni. Okay. Jadi first. Okay. Mula-mula kita tengok pada gambar yang pertama dulu. The first picture. Tengok. Okay, tengok gambar yang pertama. Mula-mula tanda ditunjukkan kuasa dia. Dia keluarkan cahaya. Dia kan tanda kan. Dia keluarkan. Dia ada kuasa super power. Tanda keluar dari tangan dia. So, kawan-kawan dia semua cakap apa? Wow. Maksudnya dia cakap. Wow. Hebatnya tanda. Ada kuasa. Lepas tu tengok pada gambar yang kedua. Look at the second picture. Ni siapa pula ni yang tunjuk kuasa ni? Okay, this girl name is, siapa nama dia? Flash. Dia ada kuasa apa? Dia boleh lari laju. Tengok dia lari sangat laju. Sampai keluar asap dia lari. So dia kata apa ni?
Flash. Ya, Flash kata, look at me. Kenapa dia cakap macam tu? Tengok ni, dia cakap kat kawan dia. Tengok saya. Semua tengok saya. Sebab apa dia nak tunjuk yang dia ada kuasa dapat lari laju. So, kawan-kawan dia cakap apa? Walimah. Ya. Okay, jadi kawan-kawan dia jawab apa? Cool, kawan-kawan dia kata. Cool maksud dia apa? Cool ni macam, wah, hebat. Hebat. Ah, hebat. Sebab Flash dia dapat lari laju, jadi kawan-kawan dia semua kata, wah, cool. Ah, hebatnya awak ni. Jadi, kita tengok gambar yang ketiga pula. The third picture. Ah, the third picture, siapa pula tu yang tunjukkan kuasa dia? Misty. Picture is Misty. Okay, Misty. Misty. Okay, Misty. Misty. Misty cakap apa ni? Dia cakap. Okay, semua diam dulu. Okay, what does Misty say? Misty cakap apa? My turn. Dia kata, my turn. Look. Ah, maksudnya giliran saya pula. Misty kata, ah, tadi Flash dah tunjuk kuasa dia. Thunder pun dah tunjuk kuasa dia. Sekarang giliran saya pula. Ah, dia pun tunjuk kuasa dia. Look. Dia kata, tengok sini, tengok sini. Okay, jadi gambar yang keempat ni, look at the fourth picture. Gambar yang keempat ni, tiba-tiba Misty hilang. Tiba-tiba tak ada Misty kat sini. So, kawan-kawan dia pun tanya, Misty, mana Misty? Ha, semua kawan-kawan dia tanya, eh, Misty? Ha, tiba-tiba hilang. Kenapa? Because Misty, dia ada kuasa harimau. Ha, dia ada kuasa invisible. Dia boleh jadi invisible. Invisible ni maksudnya halimunan. Dia boleh hilang. Gaib tiba-tiba. Okay, tengok. Kucing pun tengok. Tiba-tiba hilang. Tak ada kan? Ha, kucing tu pun tengok. Okay. So, kita pergi kepada gambar yang kelima. Ha, gambar yang kelima pula. What about you, Whisper? Okay, tadi kan Thunder dah tunjuk kuasa. Flash pun dah tunjuk kuasa. Mak Lima dengar tak suara saya? Dah, dengar. Ya, dengar. Okay. Jadi kawan-kawan dia pun tanya dah dekat Whisper kan. Sebab Whisper seorang lagi tak tunjuk kuasa. Dan kawan-kawan dia tanya apa? What about you, Whisper? Apa maksud dia ni? Maksudnya kawan-kawan dia tanya, awak pula macam mana, Whisper? Ha, awak kuasa awak apa? Maksudnya macam tu lah. Ha, what about you? Awak pula bagaimana? Macam mana? Apa kuasa awak? Jadi Whisper cakap, I speak to animals. Apa maksud dia? Saya. Saya cakap dengan animal. Saya cakap dengan haiwan. Ya, betul. Maksudnya Whisper ni kuasa dia apa? Dia boleh bercakap dengan haiwan. Dia boleh faham bahasa haiwan. Haiwan pun boleh faham dia cakap. Ah, tu kuasa Whisper. Okay. Then, kita tengok pada gambar yang keenam. Ha, look at the sixth picture. Gambar yang keenam tu gambar apa? Whisper tengah bercakap dengan kucing tu kan? Whisper cakap apa tu? What's your name, cat? Ah, Whisper tanya kucing. Dia tanya, siapa nama dia awak? Dia tanya. Ha, siapa nama awak ni, kucing? Hai kucing, nama awak siapa? Ha, jadi kucing. Kenapa ni? Whisper tu dia ada kuasa kan? So dia buat kuasa dia, kucing tu faham dia cakap apa. Jadi kucing tu jawab, I'm Tabby. Ah, nama kucing tu apa? Tabby, nama kucing tu. I'm Tabby, dia kata. Nama saya Tabby. Okay. Nama kucing tu Tabby. Okay. So, kita tengok gambar yang seterusnya. Mak Limah, apa pula sambungan cerita ni kan? Okay. The seventh picture, gambar yang ketujuh ni. Ha, cool. Ni. Ha, siapa datang sebelah Whisper? Thunder. Thunder datang sebelah Whisper, dia tanya. Wow! How old are you? Dia tanya kucing ni. Ah, sebab apa? Sebab Thunder rasa hebatnya Whisper dapat cakap dengan kucing. Jadi Thunder pun nak try cakap dengan kucing jugalah. Ha, konon-konon kan. Sebab tu Thunder tanya, how old are you? Ah, Thunder tanya kucing tu. Berapa umur awak, kucing? Bukan ditanya Whisper, ditanya dekat kucing. Acah-acah kucing tu faham dia cakap apa kan? Kucing tu jawab apa? Apa kucing tu jawab ni? Miau. Kucing tu jawab miau je. Miau. Ah, sebab
kucing tu tak jawab? Sebab apa kucing tu tak jawab dekat tanda? Tapi dia jawab dekat whisper. Sebab whisper je yang ada yang ada superpower boleh cakap dengan binatang. That's why bila tanda yang tanya, kucing tu tak pandai jawab lah. Dia jawab bahasa dia je. Miau. Ha, dia jawab miau. Okay, jadi tanda pun tengok ni. Garu kepala tanda. Kenapa tadi whisper tanya kucing tu boleh jawab? Ha, kenapa bila tanda tanya kucing tu tak boleh jawab? Jadi, apa yang whisper cakap? Tengok gambar yang ke-8 tu. Look at the 8th picture. Gambar yang ke-8 tu apa? Ni whisper kan? Whisper pun cakap dekat tanda. Dia cakap apa? No, listen to me. Ah, maksudnya dia kata, tak boleh. Awak tak boleh cakap dengan binatang. Saya je boleh. Ha, jadi dia kata, listen to me. Dengar saya cakap ni. Ha, dia kata suruh tanda dengar biar dia yang tanyakan. Okey. Jadi, apa yang whisper buat tengok ni? Whisper pun gunakan kuasa dia kan? Dia pun tanya balik dekat kucing tadi. How old are you? Berapa umur awak kucing? Jadi Tabby jawab ke tak jawab? Nah, nampak tak dia jawab apa ni? I'm four. Oh, jadi I'm four. Jadi berapa umur kucing tu? Berapa umur Tabby? Tabby si kucing. Berapa umur dia? Empat tahun. Nah, jadi umur Tabby si kucing adalah 4 years old. Dia umur 4 tahun. Okey. Jadi ceritanya yang terakhir, kawan-kawan dia cakap apa dekat whisper? Cool. Apa tadi? Apa maksud cool? Cool. Maksud apa tadi cool maksudnya? Hebat. Hebat. Okey, jadi macam okey, jadi itulah cerita tentang cerita tentang 4 orang kawan yang mempunyai superpower. Tapi hakikatnya ada ke orang yang ada superpower macam tu? Kat dunia ni ada ke? Ada ke orang yang boleh cakap dengan kucing? Ada ke orang yang boleh buat kuasa tanda tiba-tiba? Tak boleh. Tak ada. Tak ada. Semua tu hanya Allah sahaja yang berkuasa. Allah sahaja yang boleh yang boleh ada kuasa. Jadi ni semua ni hanya dongeng rekaan manusia sahaja. Tak ada orang boleh cakap dengan binatang. Tapi zaman Rasul dulu ada Rasul yang boleh berbicara dengan binatang kan? Ada Nabi Sulaiman contohnya. Jadi kalau orang sekarang sama sekarang tak ada dah. Tak ada dah orang boleh cakap dengan binatang. Tak ada orang yang boleh jadi halimunan tiba-tiba kan? Tak ada. Semua tu hanya Allah sahaja yang maha berkuasa. Ni cerita sahaja. Rekaan semata-mata. Okey. Jadi now Mak Limah nak kita buat apa? Tadi Mak Limah yang baca kan? Now Mak Limah nak wakil untuk bercerita balik apa yang Mak Limah baca tadi. Tolong ceritakan balik cerita tentang 4 orang kawan ni. Baca dialog yang diberi. Okey. Jadi. Okey. Siapa yang tak bercakap lagi semalam? Siapa yang tak bercakap lagi semalam? Mak Limah nak panggil ni. Untuk jadi watak 4 orang kawan ni. Okey, semalam Nusaibah belum lagi kan? Okey, jadi Mak Limah nak, okey. Nusaibah jadi watak Misty. Nusaibah boleh? Nusaibah cuba cakap. Boleh ke tak boleh? Can you be Misty Nusaibah? Boleh Nusaibah? Boleh tak? Kalau boleh, cuba unmute microphone jawab. Boleh Mak Limah? Boleh? Mana Nusaibah? Mana Nusaibah tadi? Ada tak Nusaibah? Okey, Mak Limah. Okey, Mak Limah dengar ada suara. Okey, Nusaibah bacakan untuk watak Misty. Okey, untuk watak tanda. Tanda Mak Limah nak siapa ya yang tak cakap lagi semalam? Tanda. Ayah. Siapa yang belum semalam? Adam Fahmi. Daya. Okey, watak tanda Mak Limah nak Banin.
Pak Wasadi boleh tak? Pak Wasadi boleh tak jadi tanda? Pak Wadi boleh ambil mikrofon? Pak Wadi, cuba ambil mikrofon tu. Boleh. Okay, very good Pak Wasadi. Okay, Pak Wasadi jadi tanda. Boy, the boy with the blue shirt ni, okay? Pak Wasadi tanda. Nusaibah jadi Misty. Okay, jadi untuk Whisper. Whisper, Mu'alimah nak. Akif boleh ke Akif? Boleh. Akif jadi Whisper eh? Okay. Ha. Okay, and then last but not least. Mana? Whisper yang baju merah ni. Ha, Whisper yang baju merah tu. Okay, ya, Akif boleh kan? Dan watak yang terakhir, watak yang baju hijau ni. Banat lagi seorang. Zeni ada. Ah, Zehra. Zehra belum kan semalam. Zehra jadi watak tak, watak siapa ni nama dia? Watak Flash. Okay, Zehra boleh? Ah, Zehra jadi Flash. Okay. Okay, jadi mana-mana sekarang yang unmutekan mikrofon empat orang sahaja. Akif, Bawas Hadi, Zehra dan juga Nusaibah. Yang lain tolong mute mikrofon, okay? Okay. Yang lain mutekan mikrofon. Eh, salah. Okay, sekarang ni empat orang sahaja yang dibenarkan bercakap. Akif, Fawaz Hadi, Nusaibah dan Zehra. Okay, jadi sekarang kita dengar kawan-kawan kita bercerita. Okay. The first picture, gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama tiga orang bercakap ni. Nah, dia cakap apa? Okay, ah, mana cakap. Tiga orang? Wow. Ah, Zehra, Nusaibah dan juga wow. Awas Hadi. Wow. Wow. Ada yang cakap. Okay, cuba cakap serentak. 1, 2, 3. Wow. Wow. Okay, very good. Ah, walaupun tak berapa nak semangat kan. Okay, look at the second picture. Okay, siapa Flash tadi? Zehra kan? Okay, Zehra. Cuba baca dialog Flash. Aku baca yang whisper tu. Okay, Zehra. Ada buku ni. Baca ni. Cool. Okay, Zehra, read this. Ah, tengok gambar wow. Yang kedua. Okay, cuba baca dialog whisper pula. Dialog Flash tu. Ah, gambar yang kedua ni, this one. Okay, cuba baca Zehra. Apa dia cakap? Apa apa yang Flash cakap tu? Okay. Cuba baca. Look. Look at me. Apa maksud dia tu? Maksudnya, cuba tengok saya. Ah, tengok saya ni. Okey, Zehra dah cakap. Okey, siapa yang bercakap? Tiga orang lagi tu tadi. Fawaz Hadi. Fawaz Hadi, Nusaibah dan juga Akif. Cakap apa? Cool. Ah, cool. Okey, cakap apa? Cool. Okey, very good. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Ah, gambar yang ketiga siapa Misty tadi? Nusaibah. Mana Nusaibah? Okey, cuba bacakan dialog yang gambar ketiga ni. Aku pilih whisper tadi. Aku pilih whisper. Ni. Okey. Okey, Nusaibah. Mak Aiman tolong baca. Nusaibah ikut eh. My turn. Okey, cuba baca. My turn. Look, sambung Nusaibah sikit lagi. Look. Okay, very good. Jadi dia cakap apa? Giliran saya. Tengok ni. Okay, next one. Gambar yang keempat pula. Gambar yang keempat, Zehra, Akif dengan... Zehra, Akif dengan Fawaz Hadi. Cakap apa ni dekat Misty? Cakap apa? Ha, Akif, Zehra dengan Fawaz Hadi mana? Ha, cakap ni. Apa ni? Apa dia tanya? Misty. Ha, dia tanya kan. Eh, Misty? Dia tanya Misty. Ha, mana Misty? Maksudnya dia tanya. Ha, Misty. Okay, very good. Okay. And then tengok gambar yang kelima. Ha, gambar yang kelima. Okay, Flash.
Okey, Flash cuba tanya. Nak tahu tak aku? Nanti aku cakap. Flash? Bukan tanya. Ya. Okey, sila kami minum air. Mak Limah izinkan minum air. Okey, Flash, Zera. Zera, read this. What? Zera. What? What about you? Ya, ya, minum air. Silakan. Waimah lagi minum air. Ya. Silakan, silakan. What about you? Okay, very good, Zahra. Okay, jadi Whisper. Flash tanya macam mana dengan awak, Whisper? Awak ada kuasa apa kan? Okay, Whisper mana Whisper? Where is Akif? Okay, Whisper cakap apa ni? Akif, read this. Speak to animals. Okay, very good. I mana I? Siapa speak to animals? I speak to animals. Very good, Akif. Jelas suara Akif. Okay, jadi Whisper cakap, saya bercakap dengan haiwan. Saya boleh cakap dengan haiwan. Okay. Again, Akif again. Okay, we have about 10 minutes. Okay, Akif again. Akif, cuba baca ni. Gambar yang keenam. Apa yang Whisper cakap? Whisper tanya apa? What's your name, cat? What's your name, cat? Okay, very good, Akif. Okay, siapa nak jadi kucing? Mak Limah lupa ada satu watak lagi kucing. Okay, watak kucing. Siapa tu? Okay, Alisha Humaira. Okay, Alisha Humaira jadi kucing. Alisha Humaira, read this. Kucing ni nama apa, Alisha? Cuba Alisha baca. I am Tabby. Okay, very good. Alisha Humaira jadi kucing. Suara kucing dia kena lembut sikit. I'm Tabby. Macam tu. Okay, very good, Alisha. Okay. Next one. Gambar yang ketujuh. Okay, cepat. Siapa watak tanda tadi? Fawaz Hadi. Mana Fawaz Hadi? Fawaz Hadi? Fawaz Hadi, read this. Dialog tanda. How to read this? Fawaz Hadi. Lagi? How old are you? Bapak Sadi. Baik. Bapak Sadi. Okey. Siapa tadi? Alisha Humaira. Tabby jawab apa ni? Belum. Tabby jawab apa? Alisha Humaira. Buat bunyi. Buat bunyi kucing sikit. Alisha Humaira, buat bunyi kucing. Macam mana bunyi kucing? Meow. Okay. So, kita tengok pada gambar yang ke-8. Where is Whisper? Akif again. Akif, what does Whisper say? Whisper cakap apa, Akif? Don't listen to me. Okay, very good. Dia kata, dengar saya cakap ni. Biar saya je yang cakap dengan kucing. Okay. Whisper again, Akif. How old are you? Okay, Alisha Humaira. Apa yang Tabby jawab? Alisha Humaira ada ke? I am 4. Okay, very good. I'm 4. Maksudnya saya 4 tahun. Umur Tabby 4 tahun. So, tiga orang kawan ni jawab apa ni? Nusaibah, Fawaz Hadi dan juga Zera. Zera, Fawaz Hadi dengan Nusaibah jawab apa? Cool. Bukan call. Cool. Kau mencuri. Cool maksudnya hebat. Terima kasih kepada kelima-lima orang kawan kita yang dah berlakon. Berlakon sebagai watak kawan kita 4 orang ni. Whisper, Thunder, Flash dan juga
Misty. Okay, very good. Semua bagus untuk malam ni. Jadi, untuk malam ni, kita cuma revise semula ataupun kita cuma ulang kaji apa yang kita dah belajar dalam topik 1 in module first ni. Okay, jadi apa yang kita dah belajar? Kita belajar tentang macam mana cara untuk tanya orang yang baru kita kenal. Kita nak berkenalan, macam mana cara? Mula-mula, kalau kita jumpa orang yang baru kenal, kita akan tanya apa? Nama dia kan? Kita nak berkenalan mesti kena tahu nama. So, macam mana cara nak buat ayat kalau nak tanya nama? Nama awak apa? In English? In English macam mana? What's your name? Very good. Jadi kita tengok pada gambar yang keenam. Gambar yang keenam tu nampak tak? Whisper dia bercakap dengan kucing sebab dia tak tahu nama kan. So dia tanya, what's your name, cat? Ni adalah cara satu, salah satu cara nak tanya kawan, siapa nama awak? Sebab kita baru jumpa kan. So dia tanya, what's your name? Kita kena tanya awak berapa tahun. Okay, macam mana nak tanya awak berapa tahun? Macam mana nak tanya kawan kita? Berapa umur? How old are you? Very good. So, tengok pada gambar yang ketujuh dan kesembilan ni. Tengok gambar yang kesembilan lah. Bila whisper tanya kucing tu lagi sekali kan. How old are you? Whisper tanya berapa umur awak? Jadi, kucing ni jawab, I'm 4. Jadi kalau orang tanya kita, berapa umur awak? How old are you? Kena jawab, I'm 7. 7, very good. Sebab jangan jawab I'm 4. 4 ni kucing. Tabby yang umur 4 tahun, awak umur 7 tahun. Kena jawab, I'm 7. Okay, very good. Okay. Jadi, itu je. I'm 7. Untuk modul pertama ni, kita belajar tentang cara untuk berkenalan dengan kawan yang baru kita jumpa. Siap ke? Okey. Jadi itu je yang belajar malam ni. Kita belajar tentang kita macam ulang kaji semula sahaja apa yang kita dah belajar. Okey. Jadi kerja sekolah ada tak Maklimah? Untuk homework malam ni tak ada homework. Maklimah nak, siapa yang belum siapkan homework semalam ataupun yang dah siap tapi tak hantar lagi kat Maklimah, sila siapkan dan hantar pada Maklimah untuk Maklimah semak, ya? Dah ada dah beberapa orang yang dah hantar. Very good. Maklimah tengok cantik dia orang lukis. Pandai kawan kita lukis. Okay, very good semua yang dah hantar kerja sekolah. Okay. Jadinya, Maklimah nak lepas ni, kalau Maklimah tanya lagi sekali, what's your name? Kena tahu nak jawab apa. Kalau Maklimah tanya, how old are you? Kita tahu nak jawab apa. Kena tahu nak jawab apa, okay? Bukan Maklimah je tanya. Kalau ada orang dekat luar sana yang tanya, kena tahu macam mana cara nak jawab. Okay, very good semua. Alhamdulillah, okay. Jadi sekarang Maklimah nak ambil kehadiran macam biasa. Jadi, semua duduk tegak. Okey, semua senyum. Maklimah nak ambil kehadiran dengan cara ambil gambar je. Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Okey, another one. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, very good. Ada yang bawa adik sekali. Maklimah nak catat kehadiran dengan adik sekali ke tu? Okey, very good semua. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada malam ni. Ingat ya, hantar kerja sekolah yang belum hantar tu. Okey. Jadi kita akhiri kelas pada malam ini dengan doa selepas belajar. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.
Bye. Okay, nanti solat, lepas tu setia untuk kena. Bye, adik-adik. Bye, Bawa. Bye, Nusaiba. Bye, Kaisara. Bye, Aisyah Akila. Bye, Zahira. Bye, Umar. Bye, Ayana. Bye, Alisha. Terima kasih, Malima. Sama-sama. Bye, Yais. Bye, semua. Okay, dah berhenti. Malima. Cakap.